Pemirsa, di tengah pandemi virus corona dan adanya imbauan untuk sholat Idul Fitri di rumah saja, salah satu masjid yang berada di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, melaksanakan sholat Idul Fitri. Masyarakat berdatangan untuk ibadah di sana. Meski demikian, para jamaah yang mengikuti sholat tetap menggunakan masker, mereka kusuk menjalani ibadah sholat Idul Fitri. Seusai sholat, imam masjid meminta jamaah untuk tidak saling berjabat tangan. Sejumlah jemaah mengaku sedikit khawatir dengan adanya virus corona, mereka hanya dapat pasrah dan berserah diri. Berserah ya berarti ya. Kalau masalah ke APD, kita dari rumah udah pakai masker, gitu aja.